Yang kesebelah mendesak pemerintah serta memenuhi target
bahwa kami tidak sekadar percepatan transisi energi otonomi energi baru. Yang terakhir, yang ke-12, penegasan undang-undang otonomi sebagai regulasi hukum untuk menangani konflik otonomi yang berdampak pada orang yang seksual. Yang terakhir, bagaimana Bapak Presiden Jokowi bisa memunculkan persatuan Indonesia? Bapak, bukti nyata hari ini bagaimana gerakan persatuan mahasiswa hari ini terpecah. Harapannya Bapak Presiden Jokowi dapat tidak membuat sekat antar rakyat Indonesia. Itu yang terakhir dan menjadi persatuan Indonesia. Dan yang terakhir Pak, bagaimana sila yang ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oke Pak, yang terakhir hari ini adalah berdasarkan konsul Pak. Kalau masih dikurang percaya, kita bisa adakan debat dialogis antar konsul dan kementerian yang ada di dalam kabinet Bapak. Kalau tidak, kita diadakan dialogis antar koordinator pusat Gensi bersama Bapak Presiden Jokowi untuk membuktikan bagaimana perbaikan ini. Harapannya, jikalau tidak diperbaiki Pak, kalau tidak perbaiki, tidak ada perbaikan salah satu itu tadi terpenuhi. Lebih baik mundur Pak, ataukah merombak kabinet yang tidak becus. Misalkan terkait tentang hukum dan hak. Silakan jikalau tidak bisa memenuhi tuntutan kita, maka silakan mundur. Ataukah menterinya dimundurkan dan diganti dengan yang lebih baik. Oke, itu saja Pak. Sekian, terima kasih. Dan juga itu bukti. Ada bukti bahwa Bapak Muldoko menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi dalam waktu 3x24 jam. Dan hari ini kita butuh bukti bahwa diserahkan. Dan kami meminta tanggapan kepada Bapak Presiden Jokowi terhadap draft kajian yang kami berikan terkait solusi tuntutan rakyat. Mungkin itu saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Bang ini jatuh ngeri loh. Iya, sorry bang. Karena saya jaga ini dari tadi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Mana suaramu nggak ada? Sudah lemas kamu ya. Mikirnya kencengin pak. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik, teman-teman sekalian. Yang pertama saya mau menyampaikan apresiasi karena volumenya kencengin, volumenya dinaikin lagi volumenya 1, 2, 3 ya. Tes 1, 2, 3. Oke, damai. Saya Kiri Hari Asker. Yang pertama saya mengapresiasi sikap kritis rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mahasiswa harus tetap memiliki sikap kritis karena suara kalian bagian dari suara masyarakat. Itu yang poin bagi kalian. Yang kedua, 1, 2, 3, tes. Yang kedua, saya juga mengapresiasi pemikiran-pemikiran kalian sebagai feedback atas jalannya pemerintah. Tadi ada 12 poin yang disampaikan. Tetapi saya juga ingin sampaikan bahwa pemerintah memiliki cara-cara yang cukup
efektif untuk mengelola berbagai feedback dari berbagai pihak. Ya, untuk itu saran saya kepada kalian, saya akan senang ya, karena kalau di sini kita diskusi pasti ada banyak keterbatasan. Kalian memberikan kesempatan untuk datang ke kantor MC. Perwakilan, jumlahnya berapa silakan. Dari berbagai perguruan tinggi siapapun silakan. Mari kita berbicara. Nanti saya akan jelaskan 12 poin yang kalian sampaikan tadi. Kita akan berdiskusi, kita akan berbagus. Tetapi saya secara pribadi melihat kalian berdemo apa itu. Demo kalian cukup bagus, cukup terbit, tidak melakukan tindakan-tindakan yang analis. Ini saya juga mengapresiasi. Saya mengapresiasi apa yang kalian lakukan. Saya ingat persis, pada tahun 96, saya jadi Komandan Kodim Jakarta Pusat. Hari-hari saya menghadapi seperti keadaan saat ini. Jadi bagi saya itu proses yang biasa, tidak ada masalah. Yang penting demo dijalankan dengan tertib, apalagi sekarang ini memiliki pikiran-pikiran bagus menjadi feedback bagi pemerintah. Dan nanti apa semuanya itu akan kita apa pelajari dengan baik. Gitu. Yang ketiga, di dalam mengelola negara yang besar seperti saat ini tidak cukup oleh hanya pemerintah, tetapi berbagai pihak harus ikut berkontribusi, ikut berpikir dengan keras bagaimana pemerintah ini bisa dijalankan secara efektif dan dengan cara-cara yang baik. Good governance. Untuk itu, apa yang kalian pikirkan bagian dari kontribusi kalian dalam ikut terlibat dalam proses pembangunan nasional. Untuk itu, sekali lagi saya berterima kasih kepada kalian semuanya dalam memiliki pemikiran-pemikiran yang bagus. Kalian lakukan tindakan-tindakan demo yang cukup baik, tertib. Saya juga harap jangan melakukan tindakan-tindakan yang antiproduktif. Terakhir, COVID kita harus turun tetap ada menjaga protokol kesehatan atau betul dengan sebaiknya. Kita tidak boleh terlalu upaya, saya ingatkan. Ya, walaupun kita sudah bagus kondisinya COVID, tetapi setiap saat bisa terjadi sesuatu. Ingat, kita pernah punya PPKM darurat. Itu tidak enak, tidak nyaman karena berbagai kegiatan masyarakat dibatasi. Jangan sampai itu terulang kembali. Jangan sampai itu terulang kembali. Itu saja yang saya sampaikan kepada kalian. Sekali lagi, kalian berbagai perwakilan mau besok, mau minggu depan, kapanpun datang ke kantor saya. Mari kita bicara, ya. Itu agar apa diskusi kita bisa cair, ya. Daripada kita di jalanan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.